Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tutorial WordPress 4 dari pusathosting.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah posting dalam WordPress. Langkah pertama, silakan masuk ke dalam halaman login admin Anda. Setelah masuk, buka pada menu post, klik Add New. Nah, di sini sudah ada banyak opsi-opsi untuk diisi. Untuk ini adalah judul. Saya misalkan kemudian ini isi dari artikelnya seperti itu. Saya copy. Kemudian ini adalah format dari artikelnya, bisa Anda sesuaikan. Saya tulis standar. Kemudian kategori, bisa Anda kategorikan baru di sini. Saya coba buat baru WordPress seperti itu. Kemudian klik add new kategori. Ini ada fitur image juga, Anda bisa menambahkan gambar di sini. Jika sudah, klik publish. Nah, sekarang kita akan cek pada halaman website kita. Di site ini, klik. Nah, sudah muncul di sini pengenalan WordPress seperti ini. Maka postingan sudah berhasil dibuat. Demikian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.